Setelah ini kelanjutannya gimana, Bang? Ya. Setelah ini ada lagi kah pemanggilan? Ada, pasti kan aku udah. Yang jelas kita ada laporan yang harus ditindaklanjuti hari Rabu besok, kita ada pemeriksaan. Jadi saksi-saksi ya, saksi-saksi yang besok akan diajukan ada sekitar 3 orang, termasuk Jikri Daulah ya. Ya. Jadi kita minta Pak Polisi untuk panggil dia mengenai pemberitaan yang memojokkan dan merugikan reputasi klien saya, sehingga yang terlapor ini bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tadi penegasan sedikit Pak, pasal yang disangkakan apa dan itu terkait apa? 310-311 junto pasal ITE, kalau nggak salah pasal 27 junto pasal 45 undang-undang ITE soal hoax. Jadi dia menyebarkan berita bohong yang merusak nama baik klien saya. Ya. Jadi utamanya KUHP-nya 310-311 kan itu menjelek-jelekkan atau merusak reputasi klien saya. Tadi 3, 1 Zikri Daulah, 2-nya Berbi pemalasan. Sama. Kalau yang lain-lain ya kalau paling. Lain-lain ya keluarga lah pasti. Zikri Daulah sendiri kan nggak pernah berkomentar Pak. Kenapa? Ya tapi kan kalau di kantor polisi harus kooperatif dong. Okay. Ya kalau nggak berkomentar di kalian kan, kalau di kepolisian harus komentar dong kan, namanya terbawa. Karena namanya terbawa. Karena pada saat saya menyakiti diri sendiri itu kan title-nya kan Ayu mau bunuh diri karena beliau. Nah kan pasti terbawa dong. Tapi kan dia bisa kasih statement di sana apa. Saya kan sudah kasih statement seperti apa bukan karena dia. Mungkin ya salah satunya asmara ya dikit-dikit dia kali ya. Karena ada apa link YouTube yang menyebutkan dari pihak terlapor itu disebutkan pertama kali itu masalahnya dari beliaunya Zikri Daulah. Ya. Itu aja. Ya, jadi karena itu, jadi karena itu sebenarnya itu mesti diklarifikasi. Jadi nanti Zikri juga bisa klarifikasi bahwa bukan karena dia, jadi itu kan juga baik buat nama dia juga. Oke. Okay. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grit.